Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys. Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya, tidak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan bahas Majorette guys ya. Karena kemarin udah sering banget dengan Hot Wheels, kita akan bahas Majorette yang bikin gue penasaran nih guys. Karena yang ini katanya versi SOS Cars, mobilnya Chevy Silverado nih guys ya. Katanya bisa bunyi sama bisa ada lampunya. Nah ini dia, kita bongkar nih guys ya, kita akan kupas tuntas kayak gimana ini. Oke guys, bagi yang belum aja subscribe dan ketik lagi. Balik bagi yang belum subscribe dan pencet lonceng, tolong pencet dulu subscribe-nya guys dan pencet loncengnya. Dan kalau suka sama video ini bisa di like dan di share juga ke teman-teman semua guys ya. Oke guys, let's check it out. Yes guys, ini dia Chevrolet Silverado seri SOS Cars Majorette ya. Harganya itu 69.900 kalau kalau nggak salah guys ya. Dan ini gue dapetnya udah lama banget ya. Mungkin hampir bulan lalu kali ya, pas lagi ada promo minyak goreng itu guys. Tapi emang susah banget guys, ini didapetinnya susah banget. Jadi nggak 1-2 alfa langsung ketemu, enggak guys. Gue harus berapa nih, berpuluh-puluh alfa ya akhirnya nemuin juga, dan nemuinya juga di pelosok guys, bukan di kota-kota gede gitu ya, bukan di pinggir jalan, bukan, tapi agak masuk ke dalam gitu loh. Nggak tahu kenapa emang apakah apa namanya stoknya sedikit atau memang hunter-hunter udah pada ini ya, istilahnya ya ada kejar-kejaran gitu loh. Oke guys, ini seri SOS Cars Majorette ya guys ya. Jadi memang mobilnya tuh lumayan banyak guys ya. Ada mobil polisi, ada mobil damkar gitu ya. Dan ini salah satunya adalah mobil damkar nih guys ya. Kalau nggak salah mobil damkar sih ini. Ini Chevrolet Silverado yang sebelumnya pernah gue bahas yang seri pickup 3 ya. Pickup, seri pickup ya. Di episode 240, kalau bagi yang belum nonton videonya bisa direkomendasi, diklik aja guys di pojok kanan ini ya. Itu gue juga curi waktu itu, gue bongkar dan gue review karena gue juga penasaran apakah dia bisa bunyi. Ternyata yang itu nggak bisa bunyi guys. Nah, terus ke Majorette Club Indonesia di Facebook, itu katanya yang ini yang bisa bunyi. Nah, makanya sekarang gue penasaran, kita akan bongkar dan kita akan lihat apakah dia bisa bunyi atau tidak. Dan katanya juga ininya nih, lampu birunya bisa ada nyalanya ya, katanya gitu. Oke guys, langsung aja kita bahas dari card-nya guys ya. Card-nya seperti ini ya, karena dia SOS, mungkin SOS kan artinya kan pertolongan ya, jadi ada damkar, ada polisi gitu. Dan kayaknya nih ini semuanya sama guys. Kalau Majorette sampulnya atau karnya itu semua bentuknya sama, tidak menggambarkan mobil yang di blisternya ini gitu guys ya. Jadi persis, cuman di sini doang SOS Cars, tidak ada tulisan Chevy Silverado-nya nama mobilnya. Jadi harus mau nggak mau harus lihat dari bawah ini guys ya. Di belakangnya seperti ini guys, seperti biasa Majorette SOS Cars Assorted ya. Dan ini adalah BK 170220 ya, jadi tahun 2020 sebenarnya dikeluarinya guys. Dan inilah mobil-mobilnya, dan pesawat juga ada tuh, ada Airbus ya. Ini mobil-mobil, ada Bentley, ada Citroen mobilnya di sini guys, ada Dodge, ada GM, ada Nissan, Opel ya. Ini ada VW dan lain-lain gitu. Honda pun juga ada karena Honda Honda Civic-nya ya, kalau nggak salah ya. Nah, yang bagian bawah seperti ini sama persis seperti yang lain-lain. Di sini ada Jeep. Nah, ini semua nih yang license-license-nya guys ya. Seperti itu, jadi tidak ada berbeda dengan yang lain, cuman di depannya aja, bagian depannya kayak gini guys ya. Oke guys, langsung aja kita bongkar ya guys ya, dan kita akan lihat. Nah ini dia, sebelumnya nih di belakang bawahnya seperti ini guys ya. Jadi kayak ini nih harusnya tempat baterai ya, sama yang ke waktu seri pickup 3 itu ya, Silverado yang pernah dibahas di episode 240. Tapi nggak ada apa namanya itu elektroniknya ya, istilahnya arus listrik, harus rangkaian elektroniknya ya kalau nggak salah ya, di dalamnya ketika kita bongkar. Nah ini dia juga pakai apa, baut ya. Jadi langsung aja deh kita bongkar ya guys ya, dan kita lihat gimana ini dalamnya. Karena partnya sama jadi gue nggak simpen juga guys ya, jadi gue langsung bongkar aja. Ini dia guys mobilnya, dan lumayan berat ya guys ya, memang lumayan berat dibanding mobil yang lain-lain gitu. Sebelum kita bongkar, kita akan bahas seperti biasa guys detailnya ya. Kita langsung bahas aja, langsung lihat dari bawah. Nah ini dia guys, dari bawah ya, ini dia nih. Ini harusnya tempat baterainya dan speakernya mungkin seperti itu guys ya. Nanti kita lihat, nanti kita bongkar ini guys ya. Ini biasanya plastik ya, banyak juga bahan plastik gitu ya. Terus di sini ada tulisan Majorette nih, logo Majorette di sini ya. Terus ref 217E ya. Terus di sini ada tulisan apa nih, bahasa Belanda ya, alamatnya kalau nggak salah ya, Germany, made in Thailand, skalanya 1:71, Chevrolet Silverado. Di sini BK 10 12 18, jadi cetakan 2018 ya, tapi di
tadi di boxnya ini, di cardnya kita bisa lihat di sini 17.02.20 ya. Jadi mungkin emang ini dikeluarin lagi di tahun 2020 ya, dengan si tampo seperti ini, detailnya seperti ini ya. Terus di sini ada CE, di sini tidak apa nih, recycle ya istilahnya ya. Jangan dibuang di tempat sampah seperti itu kalau misalkan tidak sudah tidak dipakai, mendingan di recycle. Kalau salah tandanya seperti ini guys ya. Oke, seperti itu, langsung aja kita ke kanan. Di sini rodanya ya. Rodanya itu hitam, ada slash apa? Aksen warna putih ya. List putih. Oh, bukan, sorry. List chrome ya, guys ya. Chrome ini sebenarnya bukan putih ya. Ini kalau lihat di kamera agak putih, tapi sebenarnya chrome, silver guys. Ini juga ya. Terus ada security civile ya. Mungkin apa namanya? Polisi masyarakat atau gimana? Keamanan ya, kayak keamanan sipil mungkin seperti itu. Ada tampo atau detail di sini, warnanya warna kuning dan warna merah ya. Ada speed stripingnya seperti ini, garis pintunya jelas guys ya, terus handle pintunya jelas. Terus di sini ada spionnya juga lumayan bagus, spionnya lebih gede gitu ya, tampangnya tuh spionnya gede banget ya, tuh nyatu ke pintunya. Terus di sini juga ada garis pintunya guys. Di sini dia double cabin ya, warna ininya hitam ya, hitam banget nih ya, tidak, bukan transparan, jadi black banget nih si ininya. Nggak tahu mungkin apa tidak ada interiornya, nanti kita lihat ya, mungkin bisa kita bongkar nanti. Dari sisi warna kuning ya, di sini juga ada bagian lampunya ya, mungkin ini lampu sennya seperti itu ya. Ini ada bagian bumpernya, ini biasanya plastik ya, si bumper ini pun juga bagian dari plastiknya. Ini yang ini adalah besi yang merah ini ya, mantap. Terus ke bagian kiri ada tangki bensinnya di sebelah sini guys ya. Terus di sini sama ada security civile, ada garis pintunya juga jelas, ada spionnya ya lumayan bagus. Terus juga ada strip kuning di sini, ada di sini juga warna kuningnya di sini. Terus ya ini juga lampunya ya, bagian dari lampu harusnya nih guys ya, yang warna samping sini ya. Terus di bagian sini nih kayak ada ceklukan ya guys ya, ada aksen antara bodinya tuh ya, kotak gini. Ya kayak ada kotak gitu ya, sama kayak di sini ya harusnya tuh. Menonjol ya, kalau dipegang pun juga menonjol guys ya, mantap sih sebenarnya detailnya dan berat ini guys. Oke, nah bagian depannya lumayan bagus guys. Di sini adalah plastik ya, yang ada lambang Fordnya. Lambang Fordnya jelas banget, warnanya gold ya, bagus banget. Terus lampunya ini mika kayaknya guys ya, warna hitam, di warna hitam sama kayak jendelanya nih, kayak apa, sama kayak kacanya ya, black banget, blacknya black solid gitu. Terus bagian bawahnya ini yang warna merah ini adalah besi ya, kayak bumpernya tuh bagus juga ya guys ya. Jadi perpaduannya nih, base-nya plastik, besi, mantap. Dan lambang Ford-nya juga jelas ya, tuh bagus. Warna gold-nya itu benar-benar rata, rapi ya guys ya, padahal ini plastik ya. Mantap, mantap. Bagian kap mobilnya ada tulisan security civile, sama kayak di sini guys ya. Terus di sini ada apa, kayak aksen cupnya nih ya, garis di sini, dan ini blendung ya, sampai sini blendung, yang tengahnya agak ke bawah gitu ya. Jadi kalau dipegang kerasa ada perbedaan, ada gerenjel-gerenjelnya guys. Terus ini ada cupnya nih, garis cupnya di sini ya, lumayan rapi gitu ya. Dan ini pun yang warna kuning dengan warna merahnya juga lumayan rapi guys, tuh tidak beleberan ya guys ya, tuh catnya rapi banget, tamponya nih mantap ya. Terus di bagian kacanya warna hitam, dan ada blister, ada wiper ya guys ya. Ada wipernya tuh dua ya, kelihatan banget jelas wipernya. Terus di bagian atas ini adalah sirenenya ya, nggak kelihatan ada lampu LED atau tidak, gue sih nggak melihat ya. Glossy ya, nih mantap. Terus di sini juga kaca, dan dia black juga ya, tuh benar-benar black banget ya, kaca dan black, jadi tidak bisa kelihatan dalamnya kayak gimana. Terus ini bagian baknya ya, ada apa namanya nih, garis-garis seperti ini ya, jadi memang tidak polos aja ya, which is good ya, hampir semua bak kayak gini ya, kalau nggak salah ya, kebanyakan mobil-mobil yang punya bak gitu, sama kayak matchbox yang kemarin kita bahas guys, yang bak polos ya, itu pun juga ada gerigil-gerigilnya gini ya. Ya, tapi ini plastik malahan. Kalau ini besi, guys. Jadi ini besi semua ya. Si Majorette ini emang keren detailnya loh. Makanya dia kenapa berat ya? Mungkin ini besi semua ya. Ini pun juga besi nih, guys. Si bagian apa kayak
bagian atas bannya ya, seperti itu ya, mantap ya. Dan detailnya oke juga. Di bagian belakangnya ini yang paling gue suka guys, ada tulisan Silverado di sini dan cukup jelas dan bersih ya, tulisannya rapi juga. Terus di sini juga nih ya, ada lambang Chevrolet-nya, lambang Ford ya. Ford apa Chevrolet? Sorry, kok Ford sih? Gue lambang Chevrolet, sorry maaf gue ya. Gue sering ketukar antara Ford sama Chevrolet. Lambang Chevrolet guys ya. Ini juga lambang Chevrolet. Terus ini bagian untuk buka pintunya ya, buka pintu baknya nih, keren. Terus di sini ada nomor polisi tapi tidak ada tempelan apa-apa ya. Jadi lumayan rapi. Tapi ini plastik ya guys ya, yang hitam ya. Dan warna kuningnya juga rapi, tidak beleberan guys ya. Tuh, dibanding Hot Wheels ya, mantap. Ini putih merah pun juga tidak beleberan tuh garisnya. Dikit lah ya, ini ada juga beleberan dikit sih. Tapi yang ini rapi guys. Oke, katanya sih kalau dipencet roda depannya itu bunyi. Nah, makanya kita coba tes ya guys ya. Oh iya. Mantap guys, ada bunyinya. Ya. Yeah. Ternyata memang bisa bunyi guys ya. Bentar, coba gua turunin ke bawah dulu. Kita tes bunyi lagi sekali lagi. Sekali lagi. Oh. Keren ya guys ya. Mantap. Jadi kalau dipencet ininya guys, jadi si ban ini ya, si ban ini akan nempel ke suatu besi. Nanti coba kita lihat, kita bongkar dalamnya guys, kayak gimana sih isinya gitu ya. Oke, jadi untuk bunyinya udah terbukti bisa berbunyi guys ya, cuman kalau untuk lampunya tidak bisa bernyala. Tuh, gak nyala ya guys ya. Well, anyway, coba kita bongkar ya guys ya, dan kita lihat. Oke okay guys, gue baru ngambil obengnya ya. Jadi bunyinya sih udah ya guys ya. Bunyinya udah. Cuman lampunya tidak berkedip, dan gue pengen lihat ada rangkaian elektroniknya nggak di dalamnya ini guys ya. Kita coba lihat dan kita coba bongkar. Kita akan lihat nanti gimana ininya guys. Oke okay guys, ini dia guys. Tuh. Sudah terbongkar ya guys ya, dan kita lihat ini ada LED-nya nih guys ya, dan ini ada rangkaian elektroniknya ya, jelas ya guys ya, mantap tuh. Ini juga harusnya ada baterainya guys ya, kelihatan. Jadi pas dia di ini tuh harusnya nyala tuh guys ya, warna biru tuh. Mati barusan nyala guys. Nah mungkin nih apa namanya, si LED-nya mungkin yang sudah tidak berfungsi guys ya, mungkin seperti itu. Cuman yang jelas ini ada rangkaian elektroniknya nih guys tuh, ada kabel-kabelnya ini dia ya. Dan kalau dibuka apakah bisa, dan ini dia guys ya, lihat tentu ada PCB-nya nih. Gue nggak tahu dia bisa dibuka apa enggak ya, karena tidak terlihat ini lagi nih guys. Gak kelihatan lagi ada murnya atau gimana ya, mungkin harusnya bisa sih guys. Yes guys, gue tadi udah berusaha bongkar ya, cuman gue takut dia putus kabel ini guys ya. Cuman intinya adalah ini sebenarnya ada ceklukan di sini guys ya. Jadi kalau misalkan kita gini, ini bisa kebuka tuh. Cuman masih ada ketahan di sininya nih guys nih ya. Jadi gue belum berani untuk ngebongkar semua, karena takutnya putus si kabelnya dan harus disolder lagi gitu ya, takutnya seperti itu. Jadi gue leave it like this aja dulu guys ya. Mohon maaf, karena ini pun juga kayaknya sih si LED-nya ini ada masalah nih ya kayaknya, jadi tidak menyala gitu, harusnya dia berubah jadi warna biru gitu guys ya. Jadi yang jelas memang dia bisa bunyi ya, dan ceklukannya di sini nih guys ya, tuh, jadi penahannya di situ. Oke okay guys, jadi memang ini adalah si Majorette yang memang bisa bunyi ya guys ya. Jadi dia mungkin bagian dari, nggak tahu, SOS Car ya. Sebenarnya SOS Car tuh ada versinya sendiri guys ya, dan harganya tuh lebih mahal dari yang gue tahu sih ya. Jadi ada sekitar 100 ribuan atau berapa gitu guys ya. Dan ini
sebenarnya entah kenapa keluar di Alfa dengan harga yang lumayan di bawah 100 ribu ya, dan dia bisa bunyi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nemuin ini lumayan nih guys, bisa di apa namanya, dipakai ya, dipakai untuk buat main anak-anak gitu kan, seru kayaknya bisa bunyi gini. Dan ini besinya semua besi guys ya, dan di sini tuh ada lampu, lightnya harusnya kesini ya tadi nyalanya ya, jadi dia ada memberikan warna biru di sini. Dan ini bagian bawahnya, coba kita lihat aja ya, mumpung kita bongkar nih ya. Tuh kayak gitu guys, ini warna, jadi tidak ada interiornya sama sekali ya, tuh nggak ada interior, makanya dia dibikin black solid kayak gini ya, tuh tidak kelihatan juga dari ini. Jadi ya seperti itu guys ya. Seperti itu jadinya. Oke guys, ini dia sudah berhasil guys ya, dipasang kembali. Cuman sayangnya lampunya tidak menyala guys ya, jadi mungkin memang harus dibongkar gitu ya. Cuman gue takut dia putus kabelnya, jadi gue nanti aja mungkin kalau sempat ada waktu akan gue bongkar lebih ini lagi ya. Cuman yang jelas ya, kesimpulannya gini guys ya, untuk si versi SOS Cars ini guys ya, nih SOS Cars-nya si Majorette ini guys, dan mobilnya tuh mobil khusus Chevy Silverado doang ya guys ya, mobil yang ini ya, dia ternyata memang bisa bunyi guys ya. Jadi bagi teman-teman yang menemukan, ya lumayan guys, 70.000 tapi bisa bunyi, dan dia bodinya tuh besi ya, dan berat loh ini guys gitu ya. Dan ini bisa dimainin juga tuh, lancar ya, dijalani lancar juga. Dan kalau mau dimodif, bisa diganti juga tuh tadi ya, kalau misalkan emang teman-teman mau ngemodif, tinggal dibongkar aja tuh si ininya, apa, kabel dan rangkaian elektroniknya gitu ya. Tapi yang jelas ini tuh, bisa bunyi, mantap. Oke guys, gitu aja menurut gue ya, kalau ketemu serok guys. Cuman gue gak tau, kalau sekarang kayaknya udah jarang banget guys digantungan, gue juga udah jarang lihat nih ya. Gak tau nanti kalau misalnya Majorette apa namanya, bikin ininya lagi gitu ya, dan bisa apa, bisa ada stok baru gitu yang kayak gini. Nah itu dia, cuman karena gue selama ini pas hunting nyari ini tuh susah banget ketemunya guys ya, susah banget nyarinya yang kayak gini ya, yang bisa bunyi gini. Mantap. Keren ya guys ya. Oke guys, gitu aja review kita kali ini. Semoga ini bisa bantu teman-teman semua untuk jadi referensi ya. Mohon maaf kalau videonya agak acak-adut ya. Karena emang gue juga belum tahu ternyata bisa dibongkar, dan setelah dibongkar terus ternyata ada rangkaian elektroniknya, dan ternyata susah juga dibukanya ya. Bagi teman-teman yang tahu mungkin bisa komen guys, gimana cara bukanya tadi ya, yang pas sudah dibongkar sininya gitu ya, tapi itu masih tetap nyekluk gitu ya. Jadi gue penasaran juga kenapa LED-nya kok nggak mau nyala gitu. Cuman intinya kalau yang LED-nya bisa nyala, nah itu mantap tuh guys ya, mungkin tuh pas banget tuh. Ini harusnya dia bisa nyala gini dua lihat. Oke guys, gitu aja review kita kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe dan belum pencet loncengnya, tolong pencet dulu subscribe-nya guys, dan pencet loncengnya guys ya. Bagi yang suka sama video ini bisa di like dan juga di share ke teman-teman semua. Komen-komen dipersilakan guys. Oke, see you on the next video. Stay safe and peace out.